Halo Dunsana Info Sumber semuanya. Ya, kembali lagi bersama kami di Kuliner Minang. Ya. Saya Dedet. Dan saya Febri. Dan kita sekarang lagi di Batu Sangkar, tapi nggak tahu ini di mana ya. Itu pasarnya benar. Pasarnya bang. Jalan itu Jalan Soekarnoata. Itu di pasar Batu Sangkawana. Sebuah rumah makan yang katanya tua, ya, yang katanya termasuk rumah makan tertua di Batu Sangkar. Nah, seperti apa makanannya? Oh. Seperti apa isi dalamnya? Ayo kita langsung ke dalam. Go. Ya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan kami dari Info Sumbar Pak. Wah, Denden. Terima kasih. Ada Pak Febri. Pak izin tanya-tanya Pak, nama Pak siapa Pak? Mawar. Pak Mawar. Dari tahun berapa agak rumah makan? Rumah makan enggak lama lah, cuma awak mulai risiko tahun 1955. Sama awak waktu itu masih anak baru. Orang tua dan memang walaupun Oke. Emang di Siko lokasinya atau sebelumnya ada di tempat lain? Emang di Siko aja lah. Di Siko dari dulu? Iya. Dari dulu itu apa Pak jadi andalan nih Pak? Sama apa yang boleh andalan di Siko? Di Siko ini kah? Ya. Kencang. Kencang. Boleh. Rendang. Rendang. Dendeng. Dendeng. Oh itu jadi andalan. Itu emang dari tahun 50 itu. Iya. Itu andalan apa? Itu di samping rumah makan tertua di Batu Sangkabat. Memang. Memang betul ya Pak? Memang betul ya. Berarti memang mau itu lo nado Pak sebuah rumah makan lain saya. Iya jo. Iya jo rumah makan. Cuma lah. Oh tentu. Ya ya ya. Nado Pak buka dari jam berapa sampai jam berapa? Ini jam 7. Oh jam 7 pagi. Iya. Kalau dalam deh jam 9. Nanti Pak apa ada cabang? Nado lah. Nado Siko mas Siko dari dulu sih. Iya. Ya, Pak terima kasih banyak Pak atas informasinya. Kami izin untuk makan dulu Pak. Minta dihidangkan saja. Ya. Pak terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Sudah terhidang dengan indahnya ya. Tapi sayang ada Cie. Cie Akak tuh menu andalannya di Skopo sebenarnya rendang. Cuma dan kebetulan rendang hari ko enggak masak tuh. Tapi andalan yang keduanya do alhamdulillah. Cancang sama dendeng. Cancang sama dendeng. Nah, kalau sama yang lain-lain gua pasti gitu coba. Ih, jari. Kalau yang kadang-kadang mau di ikan, mau di apa kok kuahnya saja. Lama mau coba apa? Deng-deng-deng. Warnanya tuh. Deng-deng masih ada celek paman. Celek nak cakap ada ya. Oh, jari yang itu lado pecah-pecah. Nak lado gili yang alui. Warnanya tuh. Ngejreng, menggoda. Itu ada ikan teri dalamnya. Sama dendeng aku ladonya lado pecah-pecah. Berminyak pastinya. Dendengnya sepertinya dendeng lapo. Nah. Bau lado segar lah. Ke bawang ya, sama lado hijau ke bawang. Fresh. Dendengnya kayak ada kejutan lah, tapi bukan apa. Bukan minyak tanah, tapi kayaknya baunya itu menggoda selera tuh. Kita coba dalam suapan pertama. Daibak. Oh. Wih, gila sih. Tapi emang nah, itu tuh juara ya. Dendengnya kok enggak terlalu bati bon enggak lo kecen lunak untuk mamutin enggak lo dah bertekstur bana gua ha celik bertekstur bana. Highlight di sini wangi daun jeruk. Ya betul. Luar biasa. Nampak tuh ada daun jeruk. Ya. Segar bana gua. Segar gitu. Kita coba sama ikan terinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awak pegang sih kok aja yang apa? Tahu aku kok kami. Ini sama apa nih ikan terinya sama jengkolnya sama cabenya. Padu. Satu kesatuan yang kalian kok bisa jadi satu geng yang kompak ya. Satu circle. Banyak restoran tuh restoran tua yang dia tuh nggak mampu bertahan sampai sekarang. Iya, iya betul. Jadi dia tereliminasi ter iya. Kayak seleksi alam. Sampai kuah-kuah yang lain aku lupa karena dek lado dendeng itu kayak luar biasa banget gua gitu. Emang asam itu segar banget aja dia. Ada sensasi. Ya.
Ya saya nak ingin mencoba cancang, penasaran juga. Mohon maaf saya. Kamu guys. Kamu udah sabang. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya kue, kue mana kok? Wajar kalau ini jadi andalan, kata bapak. Cancang tuh emang isi itu emang jeroan mana, total jeroan. Nggak ada daging, tapi memang usus, lemak, hati, gitu. Andua. Biasanya kan kalau orang kacang ada daging-daging yang selayang gitu. Pokoknya nggak ada, memang full jeroan. Kok suka sih kuahnya? Iya. Disuruh jujur, milih ya. Dendeng sama cancang, tapi apa? Dendeng. Pakai kuah cancang. Iya sih. Kalau dan awak pun lebih milih dendeng karena aku full jeroan ya. Rate untuk dendengnya? Ya. Dari 1 sampai 10? Ya. Kasih 9. Karena untuk ukuran dia luas, lebar. Yulauwe dendeng itu. Terus dia segar. Wangi daun jeruknya tuh kayak nggak ada bau amis atau apa, nggak ada dong gitu. Gimana lama pak? Sama waknya dendeng aja 9. Tapi seandainya dendeng seketeknya lebih amat. Lebih empuk, bisa 9.5. Ya. Sama. Oke, sana jadi gini gitu lah, bayi-bayi lah. Nanya tadi lah dihitung harganya, jadi totalnya tuh 207.000 kayak. 207.000. Nah, sebanyak kalau gitu makan itu ada balimo, karena 207.000. Berarti kan kisaran berapa seorang tuh? Ya, 20 lah sambal karena ada yang dobol. Ada sama dobol, TS dan macam-macam lah tadi. Dan buat seorang gini ya, cile, selik sebelah. Bab, bagus. Bagus sekali. Enak tidur kayaknya kan, bebeknya kan dia tidur lagi. Kita kerja sendiri. Ya senang jadi gini gitulah selesai tadi lah dihitung yo. Kak, kok kak, kami kak. Nah kak, kami ini nanya kok kak lebih detail. Nah, kalau nasi bungkui itu kak, sabung kui sama sambal cik itu berapa? 23.000. 23.000. Nah kalau sambalnya sih? 70.000 per potong semua sambal. Oh, semua. Rendang pun sama? Sama. Oke, kayaknya kami naik 207 kok, kami dia diskon 50%. Salih kak. Emang? Itu emang dari bapak tadi, dari pemilik. 200. Nah, sudah dibayar. Enggak apa-apa dong, Kak. Sampai sih salam kami sama Pak. Iya, sama-sama. Ya mohon maaf lah enggak ada waktu apa waktu itu, Kak. Nah. Alhamdulillah. Semoga banyak yang nonton lah. Alhamdulillah. Ya itu Cie. Host itu lah kegancangan. Ya itu contoh Cie bola takal lu. Aku kan jadi host tuh. Kami Kara Jones teh. Iya tuh. Oh, jadi itu alasan salah rendang tak di Buya Riko, daging tak sedang tak rancang. Tuh, jadi rendang. Oh, berarti untuk besok lah itu, Bu? Oh, tapi malam guys. Oh, jadi Ibu yang masak, Bu? Iya. Calon Ibu yang masak? Nah, itu sana. Oke, sana mau kasih banyak yang lama nonton. Dan lupa di like, di komen, di subscribe YouTube Info Sumbar dan YouTube Kuliner Minang. Dan lupa di follow juga sosial media Info Sumbar lainnya. Dan jangan lupa dikunjungi website infosumbar.net. Mau kasih untuk sana yang mau nonton. Dan hidupin lonceng notifikasinya. Sampai jumpa. Bye-bye.